jaga hutan kita. Kerana hari ini kita lihat kemarau, banjir adalah berasas kepada perkara-perkara ni. Kerosakan hutan, balok kuat, kita jadi panah. Ini adalah kerana kejelojohan kita. Kamu tak tahu lagu mana perkara yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri. Sehingga ke tiap-tiap jalan daripada start daripada Kuala Kerai sampai ke Lodging. Ditulis hutan simpan lebih, hutan simpan Gunung Rabun. Dia tunjuk. Tunjuk tu tak ada hutang kamu dah. Tunjuk saja kau saya. Tak payah tunjuk, tak payah lebar hutan simpan lah kalau dah tak ada hutang. Lepas tu tulis pula cerita. Anak Kelantan sayang hutan. Gapo nak nganyi lagu tunya? Dah rusak-rusak. Tak ada rakyat tulis anak Kelantan sayang hutan. Tak perlu kita memperkotak-katikkan perkara alam yang semula jadi ni, merosakkan perkara ni, dan kita main-main pula. Dah kita bersalah kerana habis dah. Hak ulu sak-sak habis. Hak kita nak jadi tadai hujan. Di sungai Seh pun gapo licin lemung, tak ada gapo. Kelodok habis air hujan. Tak jaga. Di sungai Sak pun nak mentah kedara habis pula dah. Padahal sedekah itu adalah sebagai jantung negeri Kelantan. Hutan duduk situ tapi kita perlu jaga. Kita cerobohkan. Gapo nilai kita? Adakah kita nampak piti dah? Adakah kita nampak kepentingan diri dah? Sebab itulah kadang-kadang orang kata, Fah memerintah ini adalah kerana nak kuasa dan juga kepentingan diri. Bukan nak memperjuangkan Islam. Bukan nak memperjuangkan rakyat. Bukan. Alah kau amrino. Kerajaan pusat. Horemo lepas tok batu asas. Lepas batu asas. 31 batu asas telah dilaksanakan. Daripada ni 90 sampai kalau ni. Tidak ada apa-apa yang kita nampak lihat untuk rakyat. Tadi. Hak ni hak kena kaji. Apa kita buat tak jadi dan manfaat yang tidak boleh kepada rakyat. Ini yang perlu kita lihat. Kerajaan pusat nak tolong rakyat kepada semualah. Rakyat Kelantan ke pegawai kerajaan sedia maklum tentang apa bantuan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Tapi kerajaan negeri seringkali membabi dada, kita merintah. Pas tak ada fitih pun merintah sampai 23 tahun. Nak menyuruh, kalau kerajaan pusat tak buih hak gaji, kelepas lama dah ni.